Berikut adalah perhitungan harga pembangunan infrastruktur atau pekerjaan sipil, di mana untuk item pengadaan raised floor dengan jumlah satuan 120 meter persegi memiliki harga satuan Rp2.150.000, sehingga totalnya Rp258.000. Berikutnya fire ceiling dengan jumlah satuan 120 meter persegi dengan harga satuan dan harga total yang sama dengan raised floor. Untuk konstruksi dengan jumlah satuan 200 meter persegi memiliki harga satuan 5 juta yang totalnya adalah 1 miliar. Kemudian untuk pembangunan ruang genset termasuk membuat full tank dan kapasitas 5.000 liter yang jumlahnya adalah 16 meter persegi memiliki harga satuan yaitu 8.125.000 sehingga totalnya adalah 130 juta. Untuk furniture dan fire resistant file cabinet yang dibutuhkan adalah satu paket dengan harga satuan 50 juta, maka totalnya 50 juta. Civil Technical Drawing memang dibutuhkan satu paket dengan harga satuan 9.390.000, sehingga totalnya 9.390.000. Seluruh harga total tersebut dijumlahkan, kemudian menghasilkan harga total pembangunan infrastruktur yaitu 1 miliar 705 juta 390 ribu.